Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir bulan April. Jika tidak senang dengan pilihan karir yang kamu ambil saat ini, saatnya melakukan perubahan dan cari peluang karir yang lebih baik atau variasi sampingan. 1. Ramalan umum. Di bulan ini, buka hatimu dan pandanganmu untuk sesuatu yang baru. Ramalan bintang bulanan tanda zodiak Capricornus untuk bulan April tahun 2019. Dengan Mars di Gemini, Anda akan mengingat bantuan berharga yang diberikan oleh teman Anda. Ini tidak akan mudah untuk diterima. Mendelegasikan beberapa tanggung jawab Anda, meskipun Anda akan menemukan kesenangan dalam berbagi, yang akan memungkinkan Anda meringankan beban dan maju untuk mewujudkan tujuan Anda. Merkurius dan Venus akan menjadi teman terbaik selama paruh pertama bulan ini, meningkatkan intuisi Anda dan membuat Anda lebih romantis. Inilah saat yang tepat untuk merayu atau dirayu, untuk mengumpulkan ikatan emosional Anda, dan di atas semuanya, untuk bersantai dengan teman yang baik tanpa motif tersembunyi. Transit ini akan menjadi pesan selamat datang pada kehidupan Anda yang sibuk. Selain itu, keadaan akan menguntungkan keuangan Anda, dan intuisi Anda akan menghasilkan keajaiban. Pada tanggal 19, bulan Purnama akan mengubah mood, dan komunikasi tidak akan berjalan lancar lagi. Anda akan lebih memilih untuk berlindung di dunia kecil Anda sendiri, dengan risiko memisahkan diri dari orang yang Anda cintai. Putuskan untuk mengambil sedikit waktu untuk bersantai, dan biarkan ketegangan Anda mencair. 2. Cinta pada umumnya, manfaatkan setengah dari paruh pertama bulan yang bernuansa ini, dengan fokus pada kebaikan dan kelembutan untuk bersiap-siap menghadapi hari-hari ke depan yang kurang baik dan mengganggu. Sebenarnya, Merkurius, dan kemudian Venus, memasuki Aries akan membuat perasaan dan hubungan Anda dengan orang lain sedikit lebih rumit dari waktu ke waktu. 3. Saran dari ramalan harian. Anda adalah seorang yang ahli dalam bersopan santun dan akan membutuhkan keterampilan ini untuk merubah puisi menjadi konfrontasi, kelembutan menjadi tuntutan, dari kegelisahan menjadi ketenangan. Ini akan menjadi bulan yang penuh warna yang akan menarik semua perhatian Anda, dan semua keahlian Anda. Sekian prediksi bulan April tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.